Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Septian. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman cara membuat seblak cireng yang enak, yang mantap, yang pedas, yang uhuy. Yang suka pedas wajib nonton nih. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Let's check it out. Pertama-tama teman-teman siapkan dulu cabai rawit, bawang putih, bawang merah, telur, gula, garam micin, dan masako. Cabai giling jangan lupa. Terus ini cireng yang sudah kita bentuk. Dan kaldu ayam, ini dari ayam asli kita bikin jadi kaldu. Terus kita goreng dulu cirengnya menggunakan api yang sedang, saja. Seperti ini, minyaknya agak banyak. Terus kita haluskan bawang merah, bawang putih, cabai rawit kita haluskan. Dan setelah halus, langsung saja kita tumis. Jangan lupa kita masukkan cabai gilingnya. Kita tumis seperti ini teman-teman. Jangan lupa kita angkat cireng yang tadi kita goreng. Terus kita masukkan sebutir telur. Jangan lupa kita orak-arik, tapi jangan sampai hancur. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kuah kaldu ayam. Terus kita masukkan bumbu-bumbunya seperti garam, micin, masako, gula, kita masukin semua. Dan jangan lupa cireng yang tadi kita goreng, lalu kita masukkan seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk biar bumbunya meresap ke cirengnya, biar lebih uhuy pokoknya. Oke teman-teman, kita aduk seperti ini. Dari warnanya saja sudah bikin menggoda. Nanti jika kurang pedas bisa ditambahkan cabai. Nah, ini dia seblak cirengnya sudah hampir 99% hampir jadi. Kita rasain sedikit. Ini dia eng-eng, seblak cirengnya sudah jadi teman-teman. Nih, warnanya sangat menggoda. Oh iya, kalau teman-teman lebih suka yang pedas lagi bisa ditambahin cabai gilingnya dan cabai rawitnya. Ini ada telurnya juga. Wih, pokoknya mantap sekali nih. Apalagi dinikmatin pas hari mau hujan gitu atau hari yang sedang hujan, mantap pokoknya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman cara membuat seblak cirengnya, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Semoga teman-teman bisa membuatnya. Amin. Thank you sudah menonton sampai habis.